untuk berpacu dalam emosi. Gara-gara dibikin emosi sama Kemal ya, ini dia pura-pura jadi manajer gue. Nah, gue jadi senyorita. Dan dia percaya-percaya saking paniknya sobat Gen. Dengar ini. Saya Fitri Nahdim, ya. Saya bukan Fitri Aksari. Saya salah orang, saya salah sambung, Mas. Maaf. Pasti nggak salah sambung. Ini dia, salah sambung di Gen FM. Halo. Iya. Halo, selamat pagi dengan Mbak Nurul. Iya, betul. Mbak Nurul News, ya? Iya, betul. Okay. Ini dengan siapa, ya? Saya Novi, manajernya Mbak Sinyo. Oh, iya, iya. Gimana? Gimana kemarin, Mbak, syutingnya aman? Lancar? Ada kendala sih. Nah, di... itu yang mau saya bahas. Karena apa? Gimana ya, Mbak? Boleh. Maaf ya, Mbak, ada waktu, Mbak, untuk membahas pekerjaan kemarin. Boleh, boleh. Biar saya, biar bisa saya luruskan juga ke bagian Mbak Sinyo. Karena saya sebagai manajer, saya kesannya yang jelek itu kerjanya, Mbak. Iya, gimana? Gimana, Mbak? Jadi sebetulnya kemarin gimana sih, Mbak? Iya, sebenarnya kendalanya tuh lebih saya sih, udah saya jelasin juga. Nah, kenapa Anda nggak bilang ke senyorita seperti itu? Bilang kok, Pak. Sinyo bilangnya saya yang salah. Karena saya nggak bisa ngatur jadwal. Kan saya kontak-kontakannya sama Mbak Sinyo. Iya, tapi kan saya sebagai manajer, ya kan? Karena dibilangnya saya nggak bisa ngegawangin dia, gitu loh. Sinyo dimaki-maki produser katanya, sama kru di lokasi. Enggak. Artis saya Sinyo kemarin dijutekin tuh sama kameramen-kameramen. Karena kesannya dia yang telat. Artis saya selalu disiplin, gak pernah neko-neko, udah 16 tahun di dunia entertainment. Saya tanya sama kamu, Sinyo ribut gak? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali kan? Tapi nyampe sana dijutekin. Gila, udah kita bantu dijutekin lagi. Saya pribadi sendiri, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Mas sama kepada Mbak Sinyo. Saya juga udah utarakan langsung ke Mbak Sinyo. Cuman kalau misalnya kemarin itu saya udah berusaha buat ngejelasin ke semuanya. Iya, tapi Anda tidak ada penjelasan minta maafnya mana? Baru karena saya telepon kan? Kalau saya nggak telepon minta maaf nggak saya tanya? Saya... Nah, nggak ada rasa salah. Bahkan kemarin katanya nasi boxnya dikasih nasi box yang pagi ya. Anyep tuh nasi boxnya. Enggak, Mas. Bener ya? Enggak, jadi gini, Mas. Nah, kan ada lagi kan? Enggak. Ada lagi. Orang nasinya berkerak kok. Noh, Mas, saya mau jelasin. Kalau misalnya Mas ngomong terus, saya nggak bisa jelasin. Maksudnya gini, Mas. Kok larang-larang saya? Kedua, bukannya gitu, Mas. Maksudnya ya udah silakan Mas ngomong, silakan. Kalau misalnya Mas nggak ngasih waktu saya buat menjelaskan, ya udah nggak apa-apa, Mas, silakan. Udah gini deh, saya denda aja deh, beres. Beres perkara, ya. Saya denda aja atas ketidakprofesionalisme Anda dari TV Anda. Dan Anda minta maaf dulu sama senyorita deh, ya. Udah, Mas. Tapi saya bakalan... Enggak, langsung nih. Dia ada di sini. Lagi di kantor dia, ya. Oh iya, saya telepon dari sini. Gak usah nih, nah, saya kasih teleponnya. Ya, Sinyo abis saya marahin, menangis dia juga. Halo, assalamualaikum, Mbak Senyorita. Waalaikumsalam. Mbak, besar-besarnya, maaf atas ketidaknyamannya kemarin, saya sendiri juga. Atau saya datengin aja kali ya, Mas, ya, lebih enak gitu, biar nggak lewat by telepon. Tuh, aku dijutekin banget, tuh, sih. Dari yang Senyum, satu studio tuh jahat. Dengar sendiri ya. Nggak sendiri ya. Saya minta Anda kalau mau ketemu, ayo kita ketemuan, minta maaf langsung. Tapi Mas, barengan sama... Mas, jutekin gue, tau gak sih, Mas? Tuh. Mas, jutekin gue! Bu, itu kan hostnya anak baru ya di dunia entertainment ya? Iya, betul. Arman Maulama, ya kan? Maulana. Tuh. Ini kan acara Arman Maulama yang berpacu dalam emosi, kan? Ini siapa ya? Wah, salah orang, saya. Ah, salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di... Suka, udah deg-degan. Nangis ya, Nurul nangis ya. Aku tadi suara nangisnya kok gitu.